suami kepada pempengaruh, Marissa Adania iaitu Aslam tampil mengesahkan berita duka mengenai pemergian bayi mereka ketika dilahirkan. Menerusi satu hantaran di Instagram, Aslam memohon orang ramai mendoakan yang baik-baik buat mereka sekeluarga dan tidak membuat sebarang spekulasi. Ujarnya, dia sudah memaklumkan kepada bapa mentua, Norman Hakim mengenai apa yang berlaku pada hari kejadian itu lagi. Dalam pada itu, Aslam menerima semua ujian serta hikmah yang ditakdirkan buatnya. Dia berterima kasih kepada ibu bapa, bapa mentua, Karyah Surau serta isteri pertamanya, Umi Shah yang terlibat dalam urusan memandikan, solat dan pengebumian anak syurganya.